Hello guys, assalamualaikum. Hari ni aku nak pasang flasher untuk lampu depan. Lampu depan ni so this one aku nak pasang satu flasher ni untuk bagi dia kelip-kelip. So ini barang dia. So kalau korang tengok kat dari jarak dekat ni, korang nampak dia kat sini, dia boleh untuk adjustable. So kita boleh bagi laju ataupun slow lah untuk kita punya flasher nanti. So kat sini kalau korang tengok dia akan kelip-kelip kat sini. So sebelum tu aku kena buka dulu dia punya cover set. So cover set dia kalau untuk soket ni, dia belah sini. So maknanya belah kiri lah. So belah kiri ni kena buka dulu. Dia ada 3 Allen key dekat 1, 2, 3. And then belah tepi tu ada lagi satu. So totally ada 4 Allen key untuk korang kena buka. So aku akan buka dulu cover set belah kiri. So nanti kita akan setting untuk dia punya flasher dia. So kalau korang tengok kat sini, so ini soket dia yang kena sambung nanti. Then aku just tukar je dia punya soket ni, masukkan yang soket flasher ni. So kalau korang nak beli barang ni, aku akan letakkan dalam description. So korang boleh refer kat link tu nanti. Soket dia just plug and play je. So korang tak perlu risau untuk bahagian tu lah. So aku akan buka dulu lampu dia and then kita akan setting dia punya kecepatan lampu lah. So kat sini aku tunjukkan dia punya flasher dia. So aku akan setkan based on apa yang aku nak. Misal sama ada aku nak cepat ataupun aku nak laju lah. So korang boleh set sama ada dia nak laju ataupun nak cepat. Setakat tu je dia punya setting dia. So kalau korang terasa nak guna yang laju, boleh guna yang laju. Kalau nak rasa guna yang slow pun boleh, tak ada masalah. So aku akan packing dulu aku punya cover set dulu and then kita akan tengok lah untuk video akhir lah. Okay, untuk wire ni yang lebih ni, so korang boleh ikat dengan kebetai untuk dekat atas ni, dari atas ni. So kalau tengok kat sini, korang boleh ikat kat dari atas ni. So make sure dia tak kena dengan cover set. So kat sini dia boleh cover lah untuk tak kena dengan air lah. So kalau korang takut dengan lubang-lubang ni, kalau kata dia boleh masuk air, so korang boleh balut dulu awal-awal. So make sure dia takkan masuk air lah. So kalau kat sini korang perasan dia ada lubang-lubang untuk kabel dia. Korang boleh tampalkan dia dengan apa-apa pun. Glue gun pun okey. Okay guys, aku rasa ini je video untuk aku kali ni. Korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Kita akan jumpa lagi untuk next video, okay. Bye bye. Assalamualaikum.